بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wassalamu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istana bi sunnatihi ila amma ba'd Pemirsa RUAS TV yang sama dimiliki oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kembali pada segmen kita Segmen sejarah legislasi hukum Islam atau tarikh tashriq Dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan uh, masuk pada pembahasan yang baru, masih tentang mazhab Hanafi, yaitu fase yang ketiga, yaitu fase para paripurna mazhab Hanafi atau uh, daur al di dimana pada pertemuan yang lalu, pemirsa sekalian yang sama dimakan oleh Allah. Kita sudah jelaskan bahwa daur al ini adalah fase ketiga daripada mazhab Hanafi ha di mana sudah terkenal istilah e, al madhab war ar-rajih ya pendapat yang kuat di dalam di dalam mazhab. Dan e, kita sudah sempat juga menyinggung ada dua kaedah yang sangat penting yang kita harus pahami secara umum dalam fikih Islam. Uh, dan sebelum kita melangkah lebih lanjut pada dawabit ya atau uh, batasan uh, maka perlu untuk kita ketahui dua kaidah ini dalam fikih hanafi atau uh, fikih Islam secara secara umum dan dua kaidah ini e, ditekankan oleh Imam Mazhab oleh Abu Hanifah begitu juga dengan murid-muridnya diamalkan atau di e, diwujudkan oleh murid-murid daripada Abu Hanifah begitu juga dengan ulama-ulama Hanafiya yang lainnya ya jadi dawabit atau batasan daripada al-kaulur fil ma'dhab pendapat yang kuat dalam mazhab <tuh> itu uh, untuk memahaminya dengan baik kita perlu mengenal terlebih dahulu dua kaedah ini kaedah yang pertama adalah perkataan Abu Hanifah perkataan beliau ida sohal hadis fahuwa madhabi. jika hadisnya sohe maka itulah mazhabku <tuh> begitu juga Sabata annahu qala li ashabihi bahwasanya beliau mengatakan kepada rekan-rekannya murid-muridnya idza tawajjaha lakum dalilun faqulu bihi jika dalil uh, mengarah kepada kalian maka katakanlah dalil itu ambillah dalil itu gunakanlah dalil itu nah nah di sini sebutkan la syakka anna tatbiq misla hadhihi al qaida al asasiyah yatatallab min al faqih an yakuna mujtahidan bahwasanya dalam mewujudkan kaedah dasar seperti ini Menuntut seorang fakih, menuntut seorang yang ahli fikih Untuk menjadi seorang mustahid Yang pertama, menuntut seorang ahli fikih untuk menjadi seorang mustahid Ahlan linnadharifin nususi wa marifati hukmiha min masuhiha Min muhkamiha min masuhiha jadi seorang itu harus punya analisa uh, yang uh, apa namanya uh, dia kemampuan menganalisa nas-nas, menganalisa dalil dan mengetahui hukumnya serta mana yang dalil-dalil tersebut yang terhapus, mana yang dipakai dan seterusnya. Wa min sama yakunu tarjih wa min Selain itu, seorang fakih itu juga dituntut untuk mempunyai kemampuan mentarji, ya, menguatkan satu pendapat atas pendapat yang lain, e, antara satu dalil dengan dalil yang lain, serta bisa mengetahui mana hadis atau mana dalil yang sahih, mana dalil yang laif. Ya. <tuh> nah, watadbi kan Nah sebagai bentuk e, pengamalan dari kaedah ini. Wainal mustahidina min ahli al idza nadharu fi dalili wa amilu bihi sahha nisbatuhu ila Maka seorang mustahid dari mazhab tertentu ya, khususnya mazhab Hanafi, ketika mereka sudah menganalisa sebuah dalil dan mereka mengamalkannya, maka sudah sah dinisbatkan sebagai mazhab. Sudah sah dinisbatkan sebagai apa? Mazhab kana ma muwafiq lima syara an ya walaupun hasil daripada analisa mereka hasil uh, atau atau hukum yang mereka uh, anggap kuat itu mereka rajihkan itu ya tidak uh, sejalan dengan uh, pendapat yang masyhur pendapat yang populer oleh uh, imam mazhab ya Kenapa sadiran madhab? Kenapa? Karena sebetulnya para ulama madhab ketika menguatkan pendapat, ya, ketika memang analisa suatu permasalahan dan keluar dengan satu pendapat yang berbeda sebetulnya dengan pendapat imam, maka itu sah sah saja. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu sebetulnya telah mendapatkan izin daripada imam mazhab, ya. Abu Hanifah sendiri yang menyuruh. Uh, murid-muridnya begitu juga dengan ulama untuk mengikuti dalil ya yeah. idza <intas> dalil al karena sekiranya Abu Hanifah masih hidup ya Abu Hanifah masih hidup dan mengetahui bahwa dalil yang ia gunakan adalah lemah maka tentu dia akan berubah dan uh, mengikuti uh, dalil yang lebih lebih kuat. Ya. Walau kadang-kadang tatbik hadith al-qaidah syariyani hayat al-madhab wa tatawurihi al-mutawasil fi usurihi al-zahabiyah hina tawafar al-ulama al ala tatbik al-qaidah Ya, dan praktik daripada kaidah ini kaidah idza sahal hadis fa huwa madzhabi itu sebetulnya diamalkan di perjalanan mazhab Hanafi ini ya apalagi ketika ulama-ulama yang memang mampu untuk mentarjih, mampu untuk menentukan mana pendapat yang kuat itu masih masih ada. Lakin fi hadza daur al-mutaakhir min adwari tatawwur al-madzhab al-Hanafi asbaha tatbiq hadhil qaida ma'luman khassatan fi hududi al-quyud allati udi'at ala itlaqi at-tatbiq. At at ya tapi ee uh, sejalan dengan berjalannya mazhab ya di fase paripurna Kaidah ini sudah mulai apa? Sudah mulai uh, hilang, ya sudah mulai hilang. Kenapa? Karena <tuh> uh, sudah ada semacam ikatan-ikatan uh, <tuh> yang uh, telah ditentukan atau telah di atau telah digariskan, ya ketetapan-ketetapan uh, yang telah digariskan oleh uh, ulama Mazhab ketika uh, mau mempraktekan uh, kaidah ini apa di sini ada perkataan Ibnu Abidin. Ibnu Abidin mengatakan yang bagi taki dudali bima ida wafakah kaulan fil madhab idlam ya danu fil istihad fi ma kharaja uh, fi ma kharaja an al bil kuliah mimma ittafaqa alaihi aimmatuna. Ya, jadi kalau kita misalnya ada ulama mazhab yang mau merajihkan, mau menguatkan suatu pendapat, <coughs> maka kata Ibnu Abidin yang bagi takid dalika bima idawa fakakaulan fil madhab maka harus diperiksa dulu apakah uh, sama hasilnya dengan apa yang dihasilkan uh, oleh ulama-ulama sebelumnya ya. Yeah. Idlam kenapa karena imam-imam mazhab tidak mengizinkan fil istihadi dalam beristihad fi ma anil tidak mengizinkan adanya pendapat baru yang benar-benar menyelisih mazhab mimma alaihi e, dalam permasalahan yang ulama mazhab sudah sepakat di situ ya, misalnya mazhab Hanafi sudah sepakat kemudian ada imam ulama Hanafi yang datang dengan pendapat yang baru menyelisih pendapat yang pendapat yang telah disepakati dalam mazhab maka pendapat ini kata Ibnu Abidin itu tidak dianggap ya lianna ijtihadahum aqwa karena ijtihadnya para imam-imam mazhab dalam Hanafi itu lebih didahulukan daripada istihad yang datang apalagi menyelisih yang telah disepakati. fi al usur al mutaakhirah wa in min nafsihi al al Kata Ibnu Abidin juga bahwa seorang faqih, seorang yang ahli dalam fikih di fase ini, di fase ketiga, fase paripurna, ya. Fase terakhir ini laysa <tip> maka tidak boleh baginya untuk apa? keluar dari pendapat yang telah ditetapkan. Wa in zanna min nafsihi al-qudrah 'ala al-ishhad walaupun dia misalnya walaupun dia sendiri mengira bahwa dirinya adalah ahli dalam peristhiap. Min <coughs> da'irati al-aqwal al-marwiyah min a'immat madhhab wa masyayikhil kibar ya. Jadi tidak boleh keluar dari apa? Tidak boleh keluar dari pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari dari imam-imam mazhab dari Abu Hanifah dan murid-muridnya wa masyayikhil kibar begitu juga menyelisihi misalnya guru-gurunya yang lebih lebih senior hatta wa indhanna annahu wajada dalilan aqwa sekalipun dia misalnya mengatakan bahwa saya mendapatkan dalil yang lebih kuat ya alasan saya mendapatkan dalil yang lebih kuat tetap bi tidak bisa menjadi alasan untuk menyelisihi pendapat-pendapat uh, yang sudah disepakati sebelumnya ya mimastadalla bihi almutaqaddimun anggaplah dia mengatakan saya mendapatkan dalil yang lebih kuat saya mendapatkan dalil yang lebih kuat uh, dibandingkan dalil yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu maka kita katakan tidak Istihad Anda jauh di bawah daripada istihad para imam-imam sebelumnya walladhahir annahum dalilan arjah mimma ra'ahu hatta lam ya'lamu bihi maka ya kita tetap meyakini bahwa para imam-imam terdahulu itu telah mendapatkan dalil yang jauh lebih rojih, jauh lebih kuat dibandingkan yang dilihat oleh ulama-ulama belakangan. Ya. <tuh> hatta <tuh> lau lam hatta rau hatta lam ya malu bihi. Oke. Okay. Nah, fa at al-mutaakhirina yajibu alla min da'irati aqwali salaf min ulama al-madhhab. Maka hasil tarjih daripada ulama-ulama belakangan itu tidak boleh keluar dari lingkaran pendapatnya ulama-ulama terdahulu di dalam mazhab. Wala yustathna min illa halatid darurah. Dan tidak dikecualikan, ya tidak dikecualikan, kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Fa'in dan darurat ia juzul ifta bi Maka dalam kondisi darurat boleh ولقد بلغ من حرص بعض المتأخرين على التقيد بهذا المفهوم أنهم رفضوا قبول ترجيحات الكمال بن الهمام خاتمة المحققين وأحد البارزين من علماء الدور الثالث فهؤلاء يرون أنه لا يؤمل بأبحاث شيخنا التي خالف المذهب نعم. Kalau kita lihat di fase terakhir ini, fase paripurna ya, ternyata mereka benar-benar memegang prinsip ini, yaitu prinsip tidak mengedepankan uh, hasil ijtihad ulama belakangan daripada ulama yang sebelum-sebelumnya, di mana ulama-ulama di fase paripurna ini <tuh> tidak menerima hasil tarjihatnya, hasil tarjihnya, al-kamal ibnul humam. Ya, al-kamal ibnul humam ini adalah salah seorang ulama Hanafi di abad yang ke-9 beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Humaid Kamaluddin yang terkenal dengan Ibnul Humam As-Sakandari dan beliau meninggal tahun 861 Hijriah. Nah, beliau ini punya pendapat-pendapat yang baru dalam mazhab Hanafi. Ya, dan beliau dijuluki sebagai Khatimatul Matul ya, Muhaqiq yang terakhir dan salah seorang ulama di fase paripurna ini juga uh, maka mereka mengatakan ulama-ulama belakang mengatakan haula yarawna annahu la bi abhasi allati madhab. tidak diambil pendapat guru kami yaitu al kamal bin humam ketika menyelisihi mazhab hanafi yeah. yang jadi yang di yang diambil adalah yang 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 uh, sama dengan ulama mazhab yang lainnya kemudian kalau memang dia datang dengan pendapat yang baru Ya, paling tidak tidak bertentangan dengan ulama-ulama sebelumnya tapi kalau datang dengan pendapat yang baru dan menyelisihi yang lalu nah, maka ini tidak dianggap tidak dianggap. Nah. baik jadi uh, itu kaedah yang pertama yang harus kita ketahui ya kemudian kaedah yang kedua fakadana kalal imam ashabu kaulahu la ya ahadin an yufti bi hatta qulna. Ya Ya, <tuh> nah, ini juga kaidah yang penting ya. Yaitu tidak halal bagi seorang pun untuk berfatwa dengan pendapat kami sampai mereka mengetahui dari mana dari mana uh, kami mengambilnya, ya. Hattaya la mit kulna, dari mana kami uh, mendapatkannya atau dari mana kami uh, berpendapat seperti itu. Artinya Uh, Kaidah ini menunjukkan bahwa an marifata al-imam La yakfi liqabulihi wal amalbih Bahwa Mengetahui pendapat imam itu tidak cukup Untuk kemudian pendapat itu langsung diterima dan diamalkan la budda min ma'rifatid dalil Bahkan harus seseorang itu mengetahui dalilnya Itla yajibu an yuftia bidalika hatta ya'lam dalila imamihi karena e, tidak wajib baginya untuk memfatwakannya sampai dia mengetahui apa dalil daripada imamnya. Nah, hasil ini, hasil ini, pemahaman ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin, beliau mengatakan bahwa mahmul ala fatwal mujtahid fil wa ala usulil imam wa Bahwa fatwa-fatwa seorang mustahid dalam mazhab Hanafi ya yeah. e, dengan cara istinbat dengan cara takhrij ya istinbat itu menghasilkan kesimpulan dari dalil wa takhrij artinya melahirkan hukum yang baru berasal dari hukum-hukum yang ada nah maka kata beliau bahwa mahmulu mahmulun ala fatwa al-mustahid fil madhab bi tariq al-istinbat wa takhrij ala qaw wa usuli imamil madhab jadi hasil istinbat begitu juga dengan hasil takhrij di dalam mazhab Hanafi itu harus tetap sejalan dengan apa? Tetap sejalan dengan usulnya imam dan murid-muridnya. Ya, metodenya imam dan murid-muridnya. Ibnu Abidin 'ala hadzal ra'y fa yaqul innal 'ala dalilil imam wa 'arafu min ayna Jadi katanya para ulama-ulama mazhab ya. itu telah mendapati

Murid-murid uh, daripada Abu Hanifa yang beristihad ya seperti Abu Yusuf kemudian Muhammad bin Hasan al-Shaybani. Nah ketika ulama-ulama mazhab menguatkan pendapat murid-murid dari Abu Hanifa, ya pasti mereka mengetahui bahwa dalil yang dipegang oleh uh, Abu Yusuf begitu juga dengan Muhammad bin Hasan al-Shaybani misalnya, ternyata dalilnya itu jauh lebih lebih kuat. Ya, intinya di sini mereka atau para ulama-ulama mazhab mengetahui dalilnya Abu Hanifah dan mengetahui dalilnya ya murid-murid daripada Abu Hanifah. Ya. Fa, fa inna narahum qada shahanu kutubahum bi nasbil adillati thumma yaqulun al fatu ala qawli Abi Yusuf ya Jadi memang ulama-ulama mazhab itu benar-benar mempertimbangkan buku-buku Uh, telah meneliti semua buku-buku Abu Hanifah begitu juga dengan murid-muridnya sampai bisa mereka katakan bahwa fatwanya Abu Yusuf misalnya itu lebih lebih kuat dalilnya ya. Yeah. mereka mengetahui dalil-dalilnya sehingga bisa mengatakan bahwa ini lebih kuat dalilnya itu lebih kuat ahlan dalil wa fi husuli wa ya walaupun kita belum sampai pada derajat orang yang bisa menganalisa dalil itu secara langsung ya paling tidak para ulama-ulama terdahulu ketika menukil eh, apa namanya kesimpulan daripada dalil ya itulah yang kita ikuti kita nukil kesimpulan mereka itu terhadap dalil walaupun kita sendiri mungkin belum paham secara langsung dalil tersebut ya baik nah ini dua kaidah ya. Jadi dua kaidah yang perlu kita ketahui dalam mazhab Hanafi dan dalam fikih Islam secara umum. Nah, hatainil qa'idataini wa tafsirihi ma haddada al-mutaakhiruna min ulama'i hadhihi al-fatrah mauqifahum min aqwali a'immatil madhhab wa qarraru. Nah, dari dua 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 kaidah ini, dari dua kaidah ini kemudian ulama di fase paripurna ini ya, kemudian menentukan sikap mereka dari pendapat para imam mazhab. Apa keputusan mereka? Anna ma khalafa fihi al-ashab imamahum al-a'zam la yakhruj madhhabihi idza al-masyayikh al-mu'tabarun. Bahwa kalau ada pendapatnya murid-murid Abu Hanifah yang menyelisihi Abu Hanifah sendiri, ya. Kalau dia adalah hasil terjehnya ulama mazhab, maka yakin itu tidak dianggap keluar dari mazhab. Ya. Jadi kalau ada pendapatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang dianggap lebih kuat oleh ulama mazhab, maka yakin. Mereka tahu dalilnya. Ya, mereka tahu dalilnya dan itu tidak dianggap sebagai keluar dari mazhab Hanafi. al wa la yakhruj min Begitu juga kalau ketika ulama mazhab Hanafi belakangan itu menentukan suatu hukum menentukan suatu hukum disebabkan karena <tuh> perubahan zaman, ya, mungkin di zaman Abu Hanifah hukumnya berbeda, kemudian di zaman belakangan karena sudah berbeda maka hukumnya juga berubah. Atau karena ada perkara darurat sehingga hukumnya itu berbeda, maka yakinlah bahwa apa yang diputuskan oleh ulama mazhab belakangan itu juga tidak berbeda, itu tidak dianggap keluar dari mazhab juga. Ya, kenapa? Lian nama rajahu huli tarjihi dalilihi ma'zunun bihi min jihatil imam. Karena hasil terjih daripada ulama mazhab itu sudah mendapatkan perizinan daripada Imam Abu Hanifah sendiri. Wa kadza ma banawhu ala taghayyuri zamani wad darura bi itibari annahu law kana hayyan la qala bi ma qaluhu. Ya. Begitu juga dengan hasil ijtihad mereka karena perubahan zaman atau karena sebab darurat, maka sekiranya Abu Hanifah itu hidup di zaman itu beliau akan juga merubah pendapatnya dan e, berpendapat seperti ulama-ulama Mazhabnya yang datang belakangan. Lihat nama Huwa ala karena hasil istihad ulama Mazhab belakangan itu semuanya dibangun berdasarkan kaidah daripada e, Abu Hanifah sendiri ya yeah. fahu maka itu dianggap sebagai mazhabnya. Lakin yang bagi Allah yukol akan tetapi jangan sampai kita tergesa-gesa dan mengatakan bahwa kaulah Abu Hanifah kada. Yeah. jangan kita katakan bahwa ini adalah perkataan Abu Hanifah. Tidak. Yang benar apa? Yeah. Uh, illa fima, uh, ya. Uh, illa ruya anhu sorehan. Kecuali apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah sendiri. Ya. Yeah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah sendiri ya itu itulah yang dikatakan sebagai perkataannya Abu Hanifah ya tapi apa yang tidak dikatakan oleh Abu Hanifah kemudian hasil istihadnya ulama Hanafiya belakangan ya yang sesuai dengan uh, kaedahnya Abu Hanifah maka innamayyuqal muqtado mazhab Abi Hanifah kada kama kulna. Ya, jadi kita anggap itu adalah sebagai mazhabnya Abu Hanifah Ya, jadi beda ya. Beda antara perkataan Abu Hanifah secara langsung dengan mazhabnya Abu Hanifah. Perkataannya Abu Hanifah secara langsung yang diriwayatkan dari beliau, apa yang dikatakan langsung secara tekstual. Tapi kalau ada ya, perkataan beliau yang dipahami secara kontekstual oleh ulama mazhab sehingga menghasilkan hukum yang baru, maka hukum yang baru ini ya dianggap sebagai mazhabnya Abu Hanifah. Jadi disinilah perbedaan antara apa? antara perkataan pribadi seorang imam dengan mazhab seorang seorang imam. Ya. Yeah. Wa misluhu takhrijat al-masyaykh alladhi e, ba'dul ahkam min qawaidihi aw bil qiyasi ala qawlihi wa minhu qawluhum wa ala qiyasi qaw la qiyasi qawlihi bikadha yakunu kadha Fahadha kulluhu la yuqal qala Abu Hanifah. Naam, yusamma mazhabah. Ya. Yeah. Nah begitu juga dengan hasil takhrij ya, hasil takhrij, hasil apa namanya? eh takhrij artinya hukum yang sudah ditentukan oleh Abu Hanifah kemudian dipahami dan menghasilkan hukum yang lain. Dan itu dilakukan oleh ulama Hanafiah belakangan. <tuh> nah, hasil takhrijnya ulama Hanafiah belakangan berdasarkan kaidahnya Abu Hanifah atau mengkiaskan terhadap perkataannya Abu Hanifah menganalogikan ke perkataan Abu Hanifah ya. Nah, Misalnya para ulama Hanafi mengatakan begini Berdasarkan kias Berdasarkan analogi terhadap perkataan Abu Hanifah Maka masalah ini hukumnya seperti ini ya Karena Abu Hanifah mengatakan seperti ini Maka dalam masalah ini hukumnya seperti ini Dianalogikan dengan perkataan Abu Hanifah Maka fihi qala Abu Hanifah. Maka semua itu tidak dianggap sebagai perkataannya Abu Hanifah Tidak Tapi apa? yusamma Madhabah ya yeah. dinamakan sebagai mazhabnya Abu Hanifah yeah. jadi beda ya antara perkataan Abu Hanifah dengan apa dengan mazhabnya Abu Hanifah baik wa yumdi aw yamdi ibnu abidin fi tawdih mawqif al mutakhirina bi nisbati li aqwali al mutaqaddimin wa mada Iha tahta ilmi al madhhab fa والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبي أقرب من نسبة المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمد إليه، لأن المخرجة مبنية على قوائده وأصوله، وما المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام، فكثير منها مبني على قوائد لهم، على قوائد لهم خالفوا فيها قوايد الإمام، لأنهم لم يلتزموا قوائده كلها. kama ya'rifuhu ya man lahu ma'rifah ma bi kutubi al-usul. Baik. Jadi, kata Ibnu Abi ya, bahwasanya hasil uh, pemahaman ulama uh, belakangan daripada Hanafiya ketika menganalogikan kepada kaidahnya Abu Hanifa langsung atau menganalogikan kepada fikihnya Abu Hanifa secara langsung kata e, ibnu abidin bahwa hasil mereka itu itu lebih dekat dikatakan sebagai mazhab ya lebih dekat dikatakan sebagai mazhab dibandingkan permasalahan permasalahan yang difatwakan oleh abu yusuf atau muhammad bin hasan al shibani kenapa karena ulama hanafi yang datang belakangan itu benar-benar berjalan berdasarkan kaidahnya abu hanifah dan usulnya Ya berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang diputuskan oleh Abu Yusuf atau Muhammad, ya maka banyak diantara kaedah-kaedah yang mereka pegang itu itu menyelisihi kaedahnya Imam. Ya kenapa? Karena secara umum Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syibani atau murid Abu Hanifah yang lainnya itu tidak beriltizam dengan kaedah semua kaedah Imam ya dan dan siapa Ibnu Abidin mengatakan ya ini diketahui oleh orang-orang yang terbiasa dengan kitab-kitab e, usul dalam mazhab Hanafi ya bahwasanya ternyata memang Abu Yusuf dan Muhammad itu punya kaidah sendiri punya kaidah sendiri dan tidak selamanya mereka berjalan di bawah kaidahnya Abu Hanifah berbeda dengan ulama Hanafi yang belakangan yang benar-benar ketika menetapkan sebuah hukum terhadap satu permasalahan mereka tidak keluar dari kaedah dan usul ya metode daripada Abu Hanifah sendiri sehingga hasil ulama Hanafiya belakangan itu lebih cocok dipakai sebagai mazhab dikatakan sebagai mazhab dibandingkan ya fatwa-fatwa pribadi daripada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy ya Nah dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa Yatta dihlaka anna sahih min madhabina nauan ya jadi dalam mazhab Hanafi yang 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 benar dikatakan sebagai mazhab ada dua pertama ma huwa sahih dirayatan ya wa huwa alladhi nahadha daliluhu wa qawiyat hujjatuhu wa ta'liluhu mimman kana suduruhu ay yang kana suduruhu ya jadi yang pertama yang sah sebagai mazhab dalam mazhab Hanafi ya bahwa pendapat-pendapat yang sahih secara dirayah apa itu wa huwa alladhi daliluhu ya yang dalilnya uh, apa namanya bangkit yang nampak ya kemudian wa qawiyyat tuh hujahnya kuat wa ta'liluhu begitu juga yang tahlilnya alasan-alasannya faman mimman kana suduruhu wa yang kana suduruhu dari siapapun dia uh, disebutkan dari uh, dari manapun dia muncul ya pendapat itu maka itulah pendapat yang paling kuat kemudian yang kedua wa ma huwa sahih riwayah ya jadi yang pendapat yang soheh yang diriwayatkan li anil qail bihi sahih tawaturan au syuhratan au ahad ya. yaitu pendapat-pendapat yang memang sanatnya atau ya jalurnya soheh baik secara mutawatir atau masyhur atau ahad ya kepada seorang imam wala yang bagi an yuk adalah diraya ida uh, wa wa fakatha arjwaya ya dan tidak boleh tidak boleh uh, ketika diraya dan riwayah ini sepakat maka tidak boleh diselisihi tidak boleh selesai harus itu sebagai apa uh, sebagai mazhab kemudian wal uh, yang dawi tah tahu kemudian ada bagian di bawahnya selain yang kita sebutkan tadi pertama adalah perkataan imam abu hanifah sendiri kemudian yang kedua adalah akwal ashabil imam al mukhalifah li akwalil imam nafsihi walati masyaih itu pendapatnya murid-murid uh, daripada Hanifa Abu Hanifah yang menyelisih Abu Hanifah yang memang dia adalah hasil tarjihnya para para ulama mazhab ya. Yeah. Jadi ketika ulama mazhab merajihkan bahwa ternyata pendapatnya Abu Yusuf lebih kuat. Ternyata pendapatnya Imam Muhammadul Muhammad Hasan lebih kuat daripada Abu Hanifah. Maka itu adalah pendapat yang di, berada di urutan kedua. Keurutan ketiga adalah ara al-masya'ih al-mabniyah 'ala al-urf wa zaman wa in khalafat ara al-imam. pendapat ulama Hanafiyah yang eh uh, hasil dari pengamatan terhadap kebiasaan ya, urf atau karena zaman yang telah berubah atau ya atau dalam dalam kondisi darurat ya. Nah, walaupun berbeda dengan Imam, maka pendapat itu tetap dianggap kuat. Ya, pendapat ulama belakangan. Kemudian yang keempat adalah takhrijat al ala usulil Imam. Hasil takhrij hasil takhrij daripada uh, ulama Hanafiya uh, dengan menggunakan usul atau metodologi daripada Imam. Ya. Yeah. Baik wa as fi al-imam al anhu jadi yang dikatakan sebagai mazhabnya Abu Hanifah sendiri adalah perkataan-perkataannya secara langsung jadi ketika Abu Hanifah mengatakan a maka itu sebagai mazhabnya pribadi amma ghayra wal ya adapun selain itu maka semuanya disesuaikan kepada Kaedah-kaedah yang uh, yang telah uh, Abu Hanifah tetapkan begitu juga dengan pendapat-pendapat yang telah ia uh, apa namanya ia sampaikan fahiyat adhul fi madhabihi ala tibaril umum mushumul fil istilahi liadhul tahtahu malam yatanabbah al imam ya malam yatabannahu al imam min al jadi ketika Abu Hanifah sudah menetapkan kaidah sudah menetapkan pendapat-pendapat. Kemudian ya. Eh uh, ada pendapat yang baru sesuai dengan kaidah itu, sesuai dengan uh, fikihnya Abu Hanifah, maka itu dianggap juga sebagai mazhabnya Abu Hanifah walaupun Abu Hanifah tidak mengatakannya secara langsung illa annaha tandaris tahtan nas am wa -o, o, ya. Warada anhu. Jadi dia ibaratnya eh uh, apa namanya? Uh, teks umum ya. Teks umum atau hanya dinisbatkan saja kepada Abu Hanifah secara takhrij atau hasil kias analogi ya terhadap uh, Perkataannya Abu Hanifah ya. maka uh, dengan seperti itu semua permasalahan-permasalahan yang baru yang muncul belakangan dibahas ulang atau dibahas ya dibahas dengan pembahasan yang baru ya dengan teks-teks daripada Abu Hanifah yang lalu atau kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh Abu Hanifah sehingga semua hasil-hasil yang baru itu tetap bisa dikatakan sebagai mazhabnya Abu Abu Hanifah. Ya. Nah inilah metode daripada ulama-ulama di fase paripurna ya dengan ketika menisbatkan satu pendapat itu kepada mazhab Abu Hanifah kenapa karena mereka berpegang pada kaedah-kaedah yang telah ditentukan oleh Abu Hanifah sendiri. Ya Baik. Pemirsa RUAS TV yang sama dimenangkan oleh Allah Azza Wajal. Adapun ya, kaidah tarjih antara pendapat-pendapat atau da dawawi doa batasan-batasan yang eh uh, ketika mentarjih riwayat ya, riwayat atas ri, satu riwayat atas riwayat yang lain dalam mazhab kemudian mau menetapkan bahwa inilah yang muktamad untuk difatwakan yang ibaratnya sebagai cerminan ya cerminan pendapat yang rojeh dalam mazhab Abu Hanifah maka ulama-ulama belakangan daripada mazhab Hanafiya eh, apa namanya menjadikan sandaran eh, hasil istihad ulama di fase kedua ya di fase kedua jadi ini kan fase ketiga, fase perpunan ini adalah fase ketiga, fase kedua yang kemarin adalah fase pertumbuhan dan perkembangan, ya. Maka mereka memakai pendapat ulama-ulama itu, seperti seperti Qodhi Khan dan selainnya, ya. hanya saja pendapat-pendapat mereka itu dimasukkan ke dalam eh, apa namanya, lakin nahum ada halu alatil kalara minat tadi ta lewat takkit. Ya, jadi mereka tetap eh, melakukan semacam editan-editan ya, semacam apa namanya penjelasan yang lebih 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 terikat lagi ya. Kalau mereka memandang itu adalah darurat untuk bisa lebih menyampaikan maksud daripada ulama-ulama di fase yang kedua. Baik. Berikutnya berkaitan dengan Dawabit al-Madhhab dawabit mazhab batasan-batasan mazhab mungkin uh, ini adalah menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bagaimana batasan-batasan mazhab sebetulnya ya bagaimana ulama di fase paripurna ini uh, menentukan mana batasan-batasannya ya maka mungkin ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum jazakumullahu khairan sekali cukup apa yang kami jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini ya semakin menarik memang berkaitan dengan mazhab ini dan bagaimana kita mengetahui bagaimana kerjasama yang sangat alot ya kerjasama yang sangat kuat dalam satu mazhab menunjukkan bahwa mazhab itu adalah istihad jama'i dia bukan istihad satu orang imam saja sehingga pendapat-pendapat yang dihasilkan oleh mazhab tertentu baik itu Mahanifa atau Malik Malik Maliki atau Syafi'i atau Hanabila itu adalah pendapat yang sangat kuat kenapa karena itu adalah hasil istihad daripada jamaah dan bukan hasil istihad pribadi pribadi sekiranya cukup barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan MasyaAllah subhanahu wa ta'ala an nabi ma ta'allamna wa yufiqana ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته